Pak. Aku dredeg loh, aku sama dredeg, aku yang dredeg loh, Pak. Yang penting adalah kita ini menjalankan amanah beliau, mana yang baik dan mana yang buruk harus bisa menyikapinya. Mari kita yang baik harus dijalankan terus, yang jelek ditinggalkan. Beliau dilansir yang disuruh tanya Pak Juru Kunci, ada pesan yang membuat untuk Pak Juru Kunci. Apa pesan itu tak sampaikan ke Pak Juru Kunci? Katanya seperti itu. Jadinya ya saya tanya. Mari kita sama-sama hidup guyub rukun. Gitu aja. Pak, matur nuwun nggih. Nggih, panjenengan saya mau ke kita. Monggo, Pak.
9. Kenapa dinamakan ringin 9? Dulunya 1, tumbuh 9, akhirnya dinamakan ringin 9. Sejarahnya? Sejarahnya zaman 97-98 itu roboh. Mm-mm. Akhirnya tumbuh 9. Oh, tumbuh lagi 9? Iya. Akhirnya 1, zaman 97-98 roboh. Kenapa paling kuat sebelah sini? Iya. Kuat banget. Tapi aku nggak tahu ada apa. Cuma di sini tuh paling kuat ada harimau apa macan ya, macan. Iya. Macan kumbang. Nah, terus ada kayak resi-resi. Iya. Makan putih-putih. Oke. Memang ya. Iya. Nggak tahu, saya tadi ketarik dari dia. Terus air ini air apa ya? Maksudnya aku disuruh ke sini, terus disuruh ngambil air dari sini. Ya. Itu katanya buyutku adalah air ya, salah satu air suci juga sih, gitu ya. Katanya. Biasanya air di sini buat apa sih, Mbah? Ya, kalau air di sini dikatakan air jam-jam tanah Jawa adalah di sini. Jadi punjer tanah Jawa adalah di sini. Ini punjer tanah Jawa atau batok tanah Jawa. Nenek Sinun Sriaji Joyoboyo namanya Sang Mapanji Jayabaya Madu Sudana Awatara Sruti Singa Utungga Dewa. Oke, Dewa Utungga Ki Pak Patok. Oh, begitu. Dan ini kegunaannya untuk apa aja? Nah, kalau airnya itu menurut keyakinan masing-masing buat obat. Tuh. Ya, dan diminum tanpa direbus. Tanpa direbus nih. Baik. Terima kasih, Mbak. Ya. Ada partner di sana. Sebelah selatan bisa menang. Lebih kuat. Maksudnya lebih kuat itu gimana? Penunggu ya kuat. Dan zaman masih ada kaitannya sama yang Jayabaya juga? Iya. Ini persidangan. Rame sana dengan sini sekarang. Ditemukan baru gitu ya? Iya. Namanya apa? Sumber Widodaren. Dan Widodaren. Iya. Kalau menginginkan, kalau lewat, kalau jalan gumbel ya. Uh-huh. Pertigaan menang itu kan ada orang yang berlambe-lambe itu. Uh-huh. Terus sebelah selatan 400 meter, belok kanan. Nanti akan bertemu ini. Kalau di sana nanti saya suruh sini dengan Mbak Dino. Oh, okay. Saya yang menemukan kok. Iya Mbak. Iya, kalau mungkin ke sana. Iya Mbak, makasih. Iya. Iya, monggo.